Berikut adalah draw dan jadwal di babak 16 besar turnamen Arctic Open 2024 Super 500 Kamis 10 Oktober 2024. Sebelum lanjut, like, komen, dan subscribe Atas Sport untuk mendapatkan info-info olahraga. Tunggal Putra. Di sektor tunggal putra, Indonesia berhasil meloloskan satu wakilnya. Dia adalah Jonathan Christie yang akan menghadapi tunggal putra India, Kiran Kirje, bertanding sekitar pukul 19.20 waktu Indonesia Barat untuk lapangan menyesuaikan. Tunggal putri. Di sektor tunggal putri, Indonesia berhasil meloloskan dua wakilnya. Yang pertama, Putri Kusumawardani akan menghadapi tunggal putri asal Thailand, Supanida Kathetong, bertanding sekitar pukul 14.05 waktu Indonesia Barat di lapangan 2. Berikutnya, Gregoria Mariska Tunjung akan menghadapi tunggal putri Cina, Zhang Jiman, bertanding sekitar pukul 14.45 waktu Indonesia Barat di lapangan 1. Ganda Putra. Di sektor ganda putra, Indonesia berhasil meloloskan dua wakilnya. Mereka adalah Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto akan menghadapi pasangan Denmark Rasmus Espersen Christopher Van Skijer, bertanding sekitar pukul 19.25 waktu Indonesia Barat di lapangan 3. Selanjutnya, Muhammad Ahsan Hendra Setiawan juga akan menghadapi pasangan Denmark Kim Astrup Anders Skarot Rasmussen, bertanding sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat di lapangan 1. Ganda Putri. Di sektor ganda putri, tak ada satupun wakil Indonesia. Indonesia tidak mengirimkan wakilnya di sektor ini. Ganda campuran. Di sektor ganda campuran, Indonesia berhasil meloloskan dua wakilnya. Yang pertama, Rehanoval Kusaryanto Lisa Ayu Kusumawati akan menghadapi pasangan